Halo para pecinta kasir di seluruh Indonesia, kali ini saya akan mencoba cara setting jam tangan Casio tipe WS200H1 PVDF. Di sini ada 4 tombol, ada charge, mode, dan like, start. Kalau kita mau mencoba cara settingnya, kita tekan charge sampai berbunyi beep. Oke, sampai kita berkedip, kalau jam Indonesia mengikuti PKK. Oke, setelah itu kita tekan mode untuk beralih. Kita ikut 24 jam. Ini jam detik. Kita masuk sekarang jam 13. 13 lebih 40. Oke, sudah kita tekan mode lagi untuk beralih ke menitnya. Ya, kita lebih 40. Ini untuk atas untuk mengurangi, yang start ini untuk menambahkan lebih 40. Oke, setelah itu kita tekan mode lagi untuk ke kalendernya. Sekarang tahunnya 2020 sekarang ya. Kita tekan mode lagi untuk pindah ke bulan 3 sekarang lebih tanggal 13. Oke, setelah semua selesai, kita kembali menekan tombol adjust. Oke, selesai. Hari Jumat tahun 2020 pelantikan tanggal 13, jamnya sudah selesai. Untuk bagi kalian yang ingin mendapatkan jam tangan keren ini, Casio WS200H, bisa kalian dapatkan langsung aja datang ke store kami yang ada di Surabaya, di Tunjungan Plaza, Plus Royal Plaza, dan Pakuan Trade Center. Untuk kalian yang di daerah Jakarta, bisa langsung datang ke Pasar Baru, Mall Ambassador, dan Plaza Atrium. Untuk kalian yang di luar daerah tersebut, jangan khawatir, bisa langsung pesan di official marketplace kami yang ada di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, dan Lazada. Atau bisa langsung pesan di website kami yang ada di www.grosirjamtangan.com. Oke, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk tidak ketinggalan video-video terbaru kami seputar jam tangan. Sekian tutorialnya. Terima kasih.